sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Sapa Gembala edisi hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan teman saya, namanya Lala. Ayolah, kamu perkenalkan diri kamu. Halo teman-teman, nama aku Lala. Iya, Lala. Nah, sekarang saya mau ngobrol nih sama Lala. La, kamu udah bosen belum di rumah? Jangan marah-marah gitu dong. Kenapa sih, La? Bukannya kalau kamu di rumah, kamu bisa bermain, kamu bisa baca buku, kamu bisa banyak banget kerjain ini dan itu. Enggak juga. Aku enggak ngapa-ngapain. Masa kamu enggak belajar di rumah? Enggak. Kenapa? Males, kan tetap ada tugas-tugas di rumah. Iya, tapi aku males. Aduh, jangan begitu dong, La. Kamu baca buku nggak, La, kalau di rumah? Enggak. Kenapa? Aku males. Males, Kak. Males. Aduh, umat Tuhan jangan kayak Lala ya. Yang males terus-menerus, nggak ngapa-ngapain, gak ngerjain apa-apa bahkan. Nah, La, sekarang kamu dengarkan apa yang dikatakan Salomo dalam kitab Amsal. Apa itu, Kak? Salomo dalam kitab Amsal mengatakan begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Belajarlah dari semut. Hah? Belajar dari semut? Gimana sih? Gak berguna. Semut itu walaupun binatang yang kecil, tapi justru kita diminta belajar darinya. Belajar apa sih, Kak? Coba, semut itu binatang yang rajin banget. Kalau musim panas, dia kumpulin makanan sebanyak-banyaknya di dalam sarangnya. Terus kenapa begitu? Supaya nanti kalau musim dingin, dia punya persediaan makanan yang banyak. Musim dingin kan gak mungkin keluar tuh, lah, karena di luar cuacanya dingin banget. Nah, dia menikmati hasil kerjanya selama musim panas pada waktu ia mengumpulkan makanan. Oh, gitu. Baiklah, aku mulai sekarang juga gak mau males-malesan. Ah, aku mau rajin. Aku mau mengerjakan ini dan itu. Oke, good. Sip, Lala baik. Lala anak yang baik. Saya percaya Lala anak yang baik. Lala anak yang rajin. Umat yang dikasihi Tuhan, kemalasan tidak akan membuat kita berhasil. Kemalasan akan berujung pada penyesalan. Kemalasan tidak pernah menjadikan diri kita sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, tetaplah rajin, tetaplah tekun berusaha, dan tetaplah mengandalkan Kristus dalam setiap perjalanan hidup kita. Saya dan Lala mau pamit dulu undur diri. Bye.